Hai. Halo. Hai. Halo. Terima kasih ke gift-nya. Halo. Kan apa kabar? Aku kangen sedikit doang sih sama kalian sebenarnya. Tapi aku kangen. Kan apa kabar? Ya kangen. Aku juga kangen. Ini seriusan aku kangen. Dikit. Halo. Telat gak aku? Enggak dong, gak telat. Aku baru mulai. Aku kangen banyak. Masa sih kamu sedang ngapain saja hari ini? Mana tadi? Aku tau gak sih, aku hari ini tuh ke sekolah lanjutkan. Tapi tadi aku gak belajar guys, cuma aku ke sekolah tadi. Terus tadi aku ke sekolahnya itu buat kayak apa sih, nari lagi. Keren kan? Aku lagi sakit, aduh kenapa, cepat sembuh ya. Halo. Oh ya, aku mau kasih tunjuk kalian sesuatu. Ini teman baru kita. Gajahnya mana nih? Kok tahu sih aku mau tunjuk gajah? Tapi nih, aku dapat teman baru, gajah besar sekali bukan? Tuh, so big. Dapat teman baru gajah. Aku mau kasih nama dia. Apa ya? Aku kasih nama L deh kayaknya. Keren kan? L. Elephant. Ini gajahnya baru saja dibeliin sama mami. Bagus gak? Tuh kan? Aku mau pasang lagu, boleh gak sih? Boleh lah ya. Kita kecilin. Udah nyiapinnya lagunya. Enggak sih, tapi aku pengen cari lagu aja. Tapi libur gak sekolahnya. Aku emang sebenarnya hari Sabtu gak ada sekolah, tapi hari ini aku masuk. Ada mam belum? Udah, aku barusan makan. Kalian udah belum? Ayo mau spill sesuatu gak? Spill apa maksudnya? Temenin aku kerjain UTS ya, Aralie. Oke, semangat ya. Hai, semangatin aku dong, lagi bad mood. Kenapa bad mood? Semangat ya. Jangan bad mood, pasti hari ini akan berjalan dengan lancar. Oke. Sisa hari ini pasti akan berjalan dengan lancar. Semangat ya. Terus aku mau nunjukin gajah satu lagi. Tapi kan itu kan yang versi gedenya. Ini versi kicik sekali. Tuh, gajahnya lagi duduk. Ini gelas. Gajahnya lagi duduk. Lucu kan? Buat minum, nanti aku mau minum di situ. Itu bukan tikus, itu gajah. Wow, gajah. Yes, wow, gajah. Hai, yang baru masuk ya? Ada, aku tahu gak? Enggak, gajah apa kok itu? Gajah, itu gajah. Gajah kicik ya. Tuh, lucu kan? Kok ada di dalam gelas? Dia mau mandi soalnya. Temen aku kerja ya, oke, semangat kerjanya. Kok muat? Kalian tahu nggak sih yang ini gajahnya mirip tikus? Enggak, itu bukan tikus. Kalian tahu nggak sih yang kayak tebak-tebakan gimana cara masukin gajah ke dalam kulkas itu? Tahu nggak sih yang dibuka dulu pintu terus masukin gajah terus tutup? Tahu nggak sih? Itu tuh pas aku masih SD tuh aku bingung banget jawabnya, tau? Kayak nggak ngerti kenapa kayak gitu. Tapi itu bukan jokes ya, kayak emang ya gitu. Aku nggak ngerti sih juga. Tapi itu tebak-tebakan zaman SD. Ya kan, berarti aku seneng deh aku ternyata bisa masuk itunya apa masa-masanya, karena aku sama Kak Lana aja gak masuk tau jokesnya, maksudnya dia tuh pas SD jokesnya aku nggak pernah dengar jokes SD dia, jadi kayak ngerasa beda aja. Tapi aku seneng kan tahu yes jokes SD, iya jokes SD. Terima kasih Kak motornya, nunggu sih temannya. Yes, oke semangat ya. Kalian nggak malmingan muka deh kayaknya. Emang kalian malmingan? Ini ngapain aja hari ini? Udah aku sekolah guys pagi-pagi. Seru sekali. Ke sekolah hari Sabtu tuh vibes-nya beda aja tau. Tapi enak. Udah makan sore belum? Udah. Mau ngajak malmingan tapi kamunya malah. Alah, telat ngajaknya. Aku telat gak? Enggak dong. Kan ganggu hari libur Sabtu. Enggak tahu, itu enggak ganggu. Temenin aku packingnya. Oke, semangat ya packingnya. Enggak ganggu tahu, malah aku seneng banget ke sekolah hari Sabtu. Nggak tahu kenapa sekolah tuh kalau pagi-pagi tuh enak banget, vibes-nya kalau siang udah gak enak. Tapi pas pagi-pagi tuh enak banget. Masih dingin-dingin gimana gitu. Pasti belum mandi. Udah mandi aku. Tuh banget ya. Setuju nggak aku jadi gajah? Enggak dong, nggak boleh. Masa kamu jadi gajah? Masa kamu mau jadi gajah? Nggak boleh dong. Oh ya, aku mau ceritain ini tau. Tugas yang aku bilang bahasa Indonesia itu kan, inget gak sih? Jadi tuh aku kan dapat tugas kayak disuruh ceritain, kayak ceritain apa ya? Ceritain pengalaman yang menginspirasi, kalau enggak tuh bisa menghibur pembacanya gitu lah. Aku kurang paham sih itu apa pertanyaan, tapi bukan pertanyaan tapi kayak disuruh ngapain aku lupa. Tapi aku pokoknya ceritain awal kenapa aku bisa suka kayak berbicara di depan umum atau public speaking gitu. Jadi tuh aku sering ceritain ya, cuman ini pakai bahasa sehari-hari aja. Kalau misalnya di situ aku kan harus ikutin itunya kan, kayak ciri kebahasaannya gitu-gitu. Tapi sekarang kan aku cuma ngobrol sama kalian, jadi aku ceritain dikit boleh gak? Kayak kenapa aku bisa tertarik sama berbicara di depan umum? No, oke. Cerita ya. Jadi tuh awalnya aku bisa suka, bukan suka sih, aku kayak tertarik gitu gara-gara pas aku masih SMP itu aku kayak dapat tugas buat berbicara di depan umum gitu, kayak presentasi, terus storytelling sama ya kayak gitu-gitu. Dari pelajaran bahasa Indonesia sama pelajaran bahasa Inggris tuh kayak gitu mulu dapatnya. Aku bener-bener kayak kayak gitu-gitu. Ada Trisha ya? Maaf ya. Ada Trisha ya? Halo Dek. Halo Trisha. Iya, ada Dede. Halo Tisha. Aku lanjut ya, aku lanjut ceritanya. Jadi gara-gara bentar ya, aku takut Trisha ada ngechat. Nggak ada kan ya? Aku takut kalau nggak ada. Oke, aku lanjut. Jadi tuh gara-gara tugas-tugas itu aku jadi kayak makin lama tuh udah makin terbiasa gitu, karena selama kayak presentasi abis storytelling itu kan kita harus memahami dulu ya apa yang mau kita bicarakan gitu kan, harus dipahami sama beberapa harus dihafal. Apalagi kalau storytelling tentang sebuah cerita gitu kan harus dihafalin juga kan. Nah itu gara-gara itu aku jadi kayak suka, karena dari ngafalin sama memahaminya itu kan aku bener-bener kayak butuh ingatan yang super ya. Itu tuh nguji adrenalin aku banget seriusan. Jadi kayak aduh bisa nggak ya aku bikin aku panik sih jujur sebenarnya. Pas di hari mau tampilinnya itu tuh kayak tapi gara-gara itu aku jadi suka, karena kayak seru kalau ternyata kita bisa hafal terus kayak bisa bagus menceritakan pas storytelling. Kalau enggak pas presentasi tuh lancar, kita bisa memahami materinya tuh langsung rasanya tuh kayak ih keren banget bisa lancar gitu. Aku nggak gitu mikirin nilainya sih sebenarnya kalau lancar nggak lancar, cuman aku kayak mikir kayak aku bisa nggak sih ngebawa ini sampai orang-orang yang di depan aku tuh kayak tertarik gitu, ngerti nggak sih, kayak tertarik buat dengerin aku. Itu yang aku cari sih sebenarnya. Terus kalau misal beneran pada kayak ngeliatin kayak gini tuh aku seneng banget kayak seriusan, karena tau gak sih kadang tuh kalau orang presentasi, ini kadang-kadang sih kayak kalau orang presentasi tuh ada yang suka sibuk sendiri kan. Nah kalau misalnya kita bisa menarik perhatian seorang pas kita lagi berbicara di depan umum tuh rasanya kayak gitu, seneng banget aku. Terus lanjut dari kesukaan aku itu, tiba-tiba aku kayak dikasih kesempatan buat kayak memberikan speech gitu kan. Nah pas itu tuh sebenarnya aku agak takut buat menerimanya karena ya kan ya gimana ya, aku agak takut kalau misalnya berbicara di depan banyak orang yang kayak berbanyak. Kalau misalnya bicara di depan umum buat kayak 20-an orang gitu aku masih oke, tapi kalau misalnya udah sampai ratusan gitu aku kan kayak aduh kayaknya nggak bisa gitu, karena emang itu pengalaman pertama aku sih seingat aku kalau misalnya berbicara di orang sebanyak tuh. Tapi akhirnya karena aku pikir kayaknya sayang kalau nggak diambil kesempatannya gitu, terus akhirnya aku ambil deh. Itu aku banyak, bukan banyak sih, tapi aku dikasih bimbingan juga, jadi kayak aku merasa ya lancar gitu selama mempersiapkan speechnya itu. Terus pas aku berhasil memberikan speechnya aku kayak gimana ya, aku ngerasa seneng. Terus aku jujur sekali aku bangga gitu, kayak bangga aja karena awalnya tuh aku penakut banget. Sampai sekarang sebenarnya aku penakut sih kalau misalnya buat kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku udah berhasil abis itu lancar tuh rasanya kayak gak sia-sia gitu selama ini ngafalin materinya, abis itu kayak memahami materinya, terus bikin teksnya. Itu aku kalau misalnya aku bisa bawain lancar dan orang bisa menerima pesan dari teks yang aku buat dengan baik, itu aku kayak yes, kayak yes gitu. Terus tapi sekarang-sekarang ini aku lebih suka ini sih. Sebenarnya kan kalau misal aku bikin teks gitu mau storytelling, pidato atau apa itu kan biasa harus diketik atau ditulis dulu kan. Nah itu karena sekarang aku udah jarang dapat tugas-tugas yang berbicara, lebih sering yang kayak tulis gitu-gitu. Apalagi bahasa Indonesia lebih sering mengarang ya sebenarnya. Jadi aku tuh makin suka sama nulis dibanding ngomong sebenarnya sekarang ini, karena belum dapat kesempatan, belum dapat tugas-tugas berbicara gitu sih. Makanya aku sekarang lagi suka-sukanya nulis. Kayak yang tadi aku bilang aku dapat tugas kayak menceritakan pengalaman gitu, itu kan nulis juga kan. Nah, itu aku seneng banget karena dari tulisan-tulisan itu tuh misalnya aku kayak udah ngetik ya, aku udah ngetik itu aku kayak tanpa sadar ngetiknya, ngerti gak sih, kayak aku cuman mikir terus langsung kayak sendirinya ngetik gitu. Terus kalau misalnya udah selesai aku ngeliatin lagi dari atas, kalau misalnya masih belum bener kata-katanya menurut aku nanti baru aku ganti gitu. Terus jadi deh paragraf yang padu, kalimat yang padu gitu. Atau aku suka aja nulis dibanding ngomong sih sekarang. Cuman kalau cerita-cerita gini aku suka juga jadinya ya gitu deh, suka. Kalau kalian gimana? Suka apa? Suka lebih suka nulis atau lebih suka baca? Suka nulis atau lebih suka berbicara? Karena aku lagi suka itu banget. Kok suka aku sih tidak seru. Suka apa kalian? Serius. Tutorial PD pas public speaking. Sebenarnya aku gara-gara belum dapat kesempatan buat berbicara di depan umum lagi karena tugas-tugas, aku ikut kayak ekskul public speaking gitu. Sempat ikut sih awalnya. Terus tapi emang bener ya, itu tuh buat public speaking tuh banyak banget itunya, apa kayak cara-cara biar lebih percaya diri, abis itu materi-materi apa aja yang harus disampaikan. Terus kayak di dalam sebuah misal kalau kita nge-MC tuh apa aja yang harus disebutin urutan-urutannya gitu-gitu. Kayak keren banget sih ternyata sebanyak itu dan sedetail itu. Dan ternyata kalau emang kita ngikutin cara-caranya, step-stepnya itu benar jadi rapih, kesusun banget. Aku pas awalnya tuh aku cuman kayak ngikutin cara presentasi aku aja gitu. Tapi pas di ekskul ini aku dapat kayak masukan-masukan harus kayak gini, aku ikutin dong cara-caranya. Terus pas presentasi beneran lebih rapih gitu, kayak lebih kelihatan percaya dirinya gitu pas presentasi, lebih lancar, kelihatan kayak udah hafal materi gitu-gitu, kayak keren. ternyata sebanyak itu yang aku masih belum tahu. Makanya kita harus belajar, guys. Gitu ding. Ikut jurnalistik gak? Tidak, aku tidak ikut. Aku pernah di pas SMP, cuman pas SMA aku gak ikut. Pas SMP iya aku pernah ikut jurnalistik, seingat aku. Iya ya pernah. Aku pernah ikut jurnalistik. Nama gajinya siapa? Namanya L. Bentar. Bentar ya. Terima kasih ya, sebangga itu kah? Nama gajah kecil ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Yang kecil banget sih, jadi aku bingung mau kasih nama apa. Amin, semoga tambah mahir. Amin. Atau sekarang ini aku masih lebih suka nulis. Oh iya, kalian kan aku lupa hari apa ya, kemarinnya lagi kalian kan kayak sempet nulis gitu kan, kayak bikin long text gitu. Aku kan udah baca-bacain, itu lucu banget. Aku kayak seneng banget tau dapet long text sebenarnya. Kan aku suka bikin long text, tapi aku lebih suka kalau ada yang bikin long text. Aku lebih suka bacain punya orang dibanding punya aku sebenarnya. Tapi aku suka nulis gitu, ngetik sih maksudnya. Kayak lucu, kalian kenapa lucu banget, kayak baik banget, tau gak sih, gemes banget dibikin gitu. Suka asih ya, aku suka banget kata-kata kalian tau. Kadang tuh aku sampai gak sadar aku butuh semangat dari kalian. Semangat dari kalian tuh beda-beda, ada yang kadang tuh kayak bikin teks gitu, ada yang kayak ngetek-ngetekin aku di video gitu, kalau enggak ada yang bikin video buat aku. Lucu banget, aku senang. Suka baca, iya aku lebih suka baca. Tapi aku bilang suka nonton. Ya pokoknya kalau misalnya teks gitu aku lebih suka baca, dibaca-bacain. Tapi kalau misalnya kayak sebuah cerita aku lebih suka nonton gitu. Suka baca novel gak? Sebenarnya kalau misalnya baca novel aku cuman ini sih, aku tuh kalau baca novel nggak pernah sekali baca langsung selesai dalam sehari tuh, nggak pernah. Jadi kayak aku cuman bisa baca semampu aku aja gitu. Kalau lagi seru-serunya tuh aku nggak berhenti baca. Tapi kalau misalnya aku udah merasa kayak capek juga ya bacanya, itu aku bakal berhenti dulu, nanti aku baru lanjutin lagi. Jadi aku tergantung sih sebenarnya. Kayak nanti buatin long text, nanti aku yang buatin gitu. Terima kasih kak motornya. Mau uprak ya kak, semangat ya, semoga dapat nilai yang bagus dan memuaskan. Oke? Apa nih, kamu suka long text buat kamu aja atau kita cerita juga, Ali? Itu sebenarnya terserah kalian sih. Aku kayak ngeliat respon kalian. Misalnya aku bilang kayak siang, oh begini panjang, terus nanti kalian kalau balasnya bilang siang oh lagi juga aku nggak apa-apa kok. Iya cuma bilang siang doang tuh nggak apa-apa kok. Aku seneng kadang kalian merespon. Kalau kalian mau cerita juga boleh banget, aku malah seneng juga bacain cerita-cerita kalian karena kayak beda-beda aja gitu loh. So, aku seneng, aku jadi tau oh ternyata kayak gini-gini juga ya, maksudnya ada juga yang kayak bisa ceritain. Nggak semuanya kan, nggak semua dari kalian harinya bisa selalu menyenangkan kan. Terus kayak ada yang cerita aku lagi sedih nih, aku lagi capek nih, atau hari ini nggak sesuai yang aku mau gitu. Itu aku malah seneng tau bacanya. Bukan, maksudnya bukan seneng kalian kayak gitu, nggak, maksud aku kayak seneng aja kalian mau cerita ke aku, mau itu hari yang baik ataupun yang buruk, tapi kalian masih mau cerita ke aku tuh aku seneng banget. Kayak ya gitu, ngerti gak sih? Kadang kan ada orang didatengin kalau lagi senengnya doang, atau orang didatengin kalau lagi sedihnya doang, tapi kalau kalian datang pas di keduanya itu aku malah seneng banget. Jadi nggak apa-apa kalau kalian mau cerita-cerita, boleh banget. Kamu suka apa lagi selain baca? Aku suka nonton. Hai, telat gak? Tidak telat. Ada banyak-banyak. Sayang kalian juga. Jadi terbuka tau apanya tuh? Kalau aku tag DX dibaca gak? Aku tuh biasanya selalu nyari ini kalian, sob. Ini kalian bukan, maksudnya aku suka nyari gitu nama aku, terus nanti aku bacain, karena kan kalau di mention kan berarti yang cuma ngetek aku doang kan, tapi kalau misal aku tulis nama aku tuh mau kalian mention mau enggak aku tetap bisa baca gitu. Jadi ya yang nggak mention aku tapi suka nyantumin nama aku juga itu tetap aku bisa baca, itu karena lebih lengkap. Terus kayak lucu banget kalau misal ngetek-ngetekin aku, jadi aku suka baca. Aku tenang aja ya, aku bacain. Ada yang siangnya baru pulang sekolah, abis ada yang bilang lagi abis ujian, terus ada yang bilang lagi istirahat, lagi apa, abis ada yang bilang lagi mau ke rumah temen buat ngerjain tugas kelompok gitu-gitu. Tuh kayak semangat kalian, semangat aku tanpa skip, semangat. Suka nyanyi nggak? Suka dikit. Dan Yes dipanggil sayang sama kamu kapan ya? Ini mau otw rumah kamu, maming kita. Emang bener. Bingung nih, pusing kenapa? Serius UTS, aduh. Lagi banyak UTS ya, semangat ya. Kan mau cerita di mana aja boleh, selagi aku bisa baca. Tenang aja, aku bakal baca. Kadang apa ya, lebih menarik cerita-cerita kalian tadi banding aku bacain kayak novel gitu, karena kayak beda-beda aja gitu kegiatan-kegiatan kita. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang lagi sibuk ini, ada yang lagi sibuk itu, ada yang bilang lagi ngerjain gambar nih gini-gini, ada yang lagi kerja, ada yang lagi liburan, ada yang lagi ke rumah keluarganya. Tuh aku seneng banget. Ngapain aja sekolah minggu ini? Aku minggu ini sekolah normal lagi sih. Itu juga aku nggak masuknya dari hari Senin kan, jadi masuknya kemarin cuma dari hari Kamis ya? Iya, dari Kamis. Dia aku kayak baru 2 hari sekolah doang, jadi belum banyak kegiatan, kayak biasa normal doang. Cuman hari ini yang seru karena aku sekolah hari Sabtu. Itu nggak belajar sih, cuma tampil doang, jadi seneng. Ya udah, aku akan ceritakan setiap saat, boleh. Itu di belakang gambar gitu ya? Iya. Udah makan es krim ke hari ini? Belum. Sedih gak sih? So sad. Aku belum makan es krim. Tidak apa-apa sih. Aku lagi kepengen makan buah. Pengen strawberry guys. Tiap hari makan es krim? Enggak ya, aku belum makan es krim kayak 3 harian lebih kayaknya. Aku lagi pengen buah soalnya. Iya, enggak, aku nggak makan es krim mulu, seriusan. Enggak. Aku tadi di sekolah jongkok, seriusan, enak banget. Sakit loh nanti. Iya, terima kasih ya kalian sudah mengkhawatirkan aku. Aku nggak makan es krim banyak-banyak kok. Kayak gak tau, aku belum makan es krim lagi pokoknya. Berarti malam ini kita es krim? Boleh, karena aku sudah lama tidak makan es krim. Jangan lupa minum yang banyak. Iya, aku minum yang banyak nanti. Kita minum gak sih pakai gelas ini? Air. Mari kita taruh. Ih, lucu banget. Mau hujan lagi, mau hujan akhir, jadi sibuk banget. Semangat ya, jadi nanti tenggelam. Iya, dia udah tenggelam sampai perutnya. bisa ada air gak sih? Gak bisa deh, aku turunnya gak apa-apa. Ya gitulah pokoknya. Oh minum dulu ya. Mana gajahnya? Ah di dalam sini. Iya enggak dong, gajahnya nggak di dekat aku. Kan nempel. Aralie kok milih panggilan Aralie karena itu dari nama lengkap aku, kayak singkatannya doang, singkatan dari nama lengkap aku biar kalian tidak bingung manggil apa. Maksudnya kan takutnya ada yang manggil Abigail, ada yang manggil Rachel, jadi oh kayak yaudah Aralie aja deh, takut ada yang panggil Lee juga, jadi udah Aralie aja. Bohong apa bohong? Glassingnya mana, ada di depan. Untuk panggil sayang sama kamu. Ih, kamu minta dipanggil sayang mulu. Mau dipanggil sayang. Panggil Ali. Ya kan aku juga bingung, jadi banyak gitu panggilannya. Gara-gara Regi manggil aku Ci Ali, terus jadi banyak yang manggil aku Ali juga. So itu aku gak sengaja, bukan gak sengaja sih. Itu aku, temen aku ada yang manggil aku Ayayi gitu kan. Aralie tapi dipanggil Ayayi. Terus pas aku lihat foto kecil aku, ya juga ya kayaknya aku kalau pas masih kecil nggak bisa gitu panggil Aralie, pasti ngaco gitu kan. Ya udah Ayayi kali ya. Terus ya udah akhirnya aku bikin tweet yang itu Ayayi, terus ini banyak yang manggil itu juga. Abigail Rachel, iya betul kayak gitu. Aku boleh panggil kamu Cici gak? Boleh dipanggil Cici. Soalnya aku kalau sama adik-adik kelas aku di sekolah itu selalu dipanggilnya Cici. Tapi kalau sama ini ada yang manggil aku Kak, ada yang manggil Cici. Kalau misalnya Gen 12 kayak Trisha manggil aku Kak, tapi Regi manggil aku Cici. Yang beda-beda. Ci Ayi boleh nggak? Sejauh ini sih Ci Ali ya, nggak pernah Ci Ayi, tapi nggak apa-apa. Telat gak nih? Enggak telat dong. Sayang, ayo, sayang aku di depan rumah kamu, ayo mau nggak? Mau gak ya? Cici or Cece? Terserah kalian, aku bebas kok. Yes, yang manggil Cece tuh kayaknya mungkin pernah manggil aku Cece deh sekali waktu itu, C Aralie gitu. Oh iya dia pernah. Terus ada adik kelas aku juga ada beberapa yang manggil C. Itu beberapa doang. Kayak sepupu aku manggil C juga. Kalau C ya biasanya sisanya yang manggil C. Ya bebas ah, kalian mau manggil aku apa boleh saja. My other half boleh gak? Boleh gak ya? Pernah dipanggil Ara enggak? Beberapa ada yang manggil itu juga sih. Aku nggak akan berhenti minta dipanggil sayang sebelum kamu panggil sayang. Enggak mau ah. Aku boleh panggil Dede enggak? Gak boleh dong. Aku sudah besar. Tapi terserah kalian sih. Ya udah deh, aku ya udah aja. Kalau manggilnya Aliluf boleh. Ada yang manggil aku Araluf juga, lucu-lucu sih. Gara-gara aku bilang Maluf ya makanya jadi Araluf. Tapi lucu jadinya. Cici lucu kan? Iya Cici. Kalian lebih suka dipanggil apa? Aku dipanggil apa aja suka kok, soalnya Nina juga manggil aku lain-lain, maksudnya beda-beda. Dia setiap manggil aku tuh nggak pernah satu nama gitu, pasti dibuat-buat sama dia. Tapi aku nggak apa-apa sih, aku tetap nengok sih kalau dipanggil sebenarnya. Kalau manggil Ali juga aku langsung nengok. Terserah kalian. Hei, kamu masih aku salah satunya. Ya udah, terima kasih aku sudah menjadi salah satunya. Tidak satu-satunya tidak apa-apa. Kalau Aralie gimana? Itu terlarang ya. Itu tidak boleh, oke? Okay? Itu Nala ngide banget, mega aku Aralie. Delin juga mega aku Aralie, itu ngide sih sebenarnya, nggak boleh. Kayak kenapa? Mega aku Aralie. Aku kayak nggak cocok Aralie, ya nggak sih? Makasih Kak motornya. Takut salting kalau manggil kamu. Maksudnya kok salting? Kamu ada dendam apa sama aku? Kok nolak mulu? Gak dendam, kok sayang kok. Aralie biar jadi panggang khusus dari Nala. Gak mau. Tapi iya, Nala ada satu sebutan lagi tau buat aku, nanti kalian tanya Nala deh. Makasih Kak motornya. Kalian coba tanya Nala sebut panggilan apa yang dia kasih ke aku yang baru. Aku sudah mampu. Mau Olimpiade MTK, seriusan semangat ya. Gue nggak, bukan pengen nggak bisa sih, cuman tidak terlalu minat dengan MTK. Tapi kamu semangat ya, pasti bisa. Kayaknya. Suka MTK enggak, bukan fans MTK sih sebenarnya. Kalau sayang dipanggil sayang dong, nggak mau. Sudah basic ah. Aralie punya banyak namanya. Iya, tapi aku mengakui satu nama aku, Aralie. Kok jadi Kalana? MTK bikin posting, Aralie bikin salting. Emang iya, seriusan. Aku sebenernya kangen banget tau ngobrol-ngobrol sama kalian. Ini kan kangen gak sih? Jujur ya. Lucu. Ceritain arti nama kamu dong. Apa yang diceritain? Aku bingung, maksudnya nama aku yang mana? Aralie. Ya Aralie, nama lengkap aku singkatannya. Kangen dong, yes. Aku juga kangen kalian. Kangen kecil, seriusan. Masa iya, cuma kangen kecil, kurang. Asal kamu tahu, aku nyari kamu di live orang lain. Iya Kak, lucu sekali. Tapi aku lebih seneng live gini, biar aku bisa langsung ngobrol sama kalian. Aralie kemana ya? Gak tau deh. Kata-kata kemarin keren kamu. Terima kasih, kalian nonton ya kemarin. Ini judulnya apa? Judulnya Love Letter. Suka mapel Inggris gak? Aku itu sempet suka pas SMP itu. Karena itu aku juga ngasih speech pakai bahasa Inggris kan. Jadi aku kayak seru nih gitu. Tapi sekarang aku jadi kayak biasa aja sih, nggak yang suka banget. Karena yang suka tetap masih bahasa Indonesia, masih menjadi tahta pertamanya. Dari SMP sebenarnya masih bahasa Indonesia sih. Nah, aku gambar kamu, iya Kak. Speech seru tau. Seru. Untuk aku itu si Amanya gara-gara bikin kata-katanya pas yang ngasih speech itu. Karena aku masih nyari kata-kata yang pas buat disampaikan. Karena itu buat perpisahan. Sedih gak sih? Tapi seru tau. Beneran seru, bener-bener. Tapi bahasa Indonesia juga keren tau. Kalau bikin pidato pakai bahasa Indonesia, aku suka amazed sama orang-orang yang kayak ngasih pidato terus kata-katanya tuh jarang aku dengar. Aku langsung kayak, ah ini artinya apa? Terus aku langsung search gitu, artinya apa. Terus pas aku tahu artinya tuh kayak, oh ada ya orang tahu kata-kata ini gitu. Keren. Kosakata baru. Iya betul. Aku suka nyari kosakata baru. Tapi aku daripada nyari, aku lebih suka denger orang kayak ngomongin kosakata baru gitu. Itu aku cari. Kalau aku nanya langsung ke orangnya sih biasanya. Suka baca puisi gak? Aku suka baca puisi juga. Maksudnya bukan, iya aku suka baca, bukan buat. Kalau buat aku gak bisa, karena kayak gak dapet gitu meaningnya. Kalau aku yang buat, aku lebih suka bacain orang bikin puisi, karena aku mencari-cari arti dari puisinya gitu lah. Setiap kalimat dari puisinya, setiap paragraf dari puisinya itu keren-keren banget artinya. Keren deh yang bisa buat, aku suka. Aku sukanya baca long text kamu. Ya kah? Iko yang kelima, Iko kelima. Kamu nggak suka tuh apa? Maksudnya nggak suka? Aku mau buatin lagu buat kamu, ya kah? Aku panggil apa ini? Oh lagunya kecilin, oke. Okay. Ya udah mandi, udah aku udah mandi dong. Lucu ya, ini matanya ada, aku jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Ha. Kamu anaknya WOA ya? Enggak juga sih, biasa aja kok. Ah kalau nonton kamu senyum-senyum sendiri. Emang iya, bohong. Coba mana senyumnya? Karena aku nggak lihat. Siapa tahu nggak beneran senyum. Ini pendeknya berapa? Tingginya berapa? Aku nggak tahu tinggi aku berapa. Aku terakhir ngecek tuh kalau nggak salah pas aku masih SMP. Jadi sekarang aku kan pasti sudah bertambah makin tinggi ya. Jadi kayak aku tidak tahu tinggi aku berapa. Hmm. 120, apanya 120? Ini senyum Widih. Ayo tolong kasih saran nomor punggung buat jersey futsal aku dong. Kamu suka nomor berapa? Kayaknya keren tau, kayak angka favorit kita terus digabungin sama angka. Aku biasa gini, aku biasanya kalau misalnya angka favorit aku berapa, terus nanti aku gabungin sama angka dari karakter favorit aku, dari tanggal lahirnya biasanya. Misalnya tanggal lahir karakter favorit aku tanggal 29. Terus misalnya aku angka favoritnya 3, ntar aku tinggal jumlahin doang. Kalau misalnya aku angka favoritnya 3, dia lahir, karakter itu lahirnya tanggal 4, jadi kayak 34 gitu. Tinggal digabung-gabungin. Aku nggak punya angka kesukaan sih sebenarnya. Kita harus adil, jadi aku suka semuanya. Gitu deh. Jadi mau dikirim kemana foto senyumnya? Kemana aja boleh. Kita aku lihat. Iya, salvok ini ya. Kita bacain top gifter aja ya sekarang yuk. Bacain top gifter sekarang ya. Apa-apa kan? Kita bacain dari nomor 10. Nomor 10 ada Kak. Aku gak kelihatan, maaf ya. Kak Jenderal titik mau. Terima kasih ya Kak. Nomor 9 ada Kak Dimas Cile. Terima kasih Kak. Nomor 8 ada Kak Aupa. Terima kasih ya Kak. Nomor 7 ada Kak Yef F. Terima kasih Kak. Nomor 6 ada Kak Angkel. Terima kasih ya Kak. Nomor 5 ada Kak Akbar Ali. Makasih Kak. Nomor 4 ada Kak Ica Quadran Mawar Fecha. Makasih ya Kak. Nomor 3 ada Kak Upan. Makasih Kak. Nomor 2 ada Kak Rara S. Terima kasih ya Kak. Dan nomor 1 ada Kak Akilnya Aralie. Terima kasih Kak. Aku tadi sebenarnya cuma pengen cerita-cerita aja sih. Nanti kita live lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masih kangen. Aku juga masih kangen kalian. Kita cerita lewat teks aja ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Semoga bisa menemani beberapa menit kalian ya. Terima kasih. Bye-bye.